Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih karena bentar lagi Utir Wave rilis, saya di sini akan kasih guide untuk reroll karena banyak banget yang udah open joki sampai reroll itu harganya sekitar 12.000, 15.000 itu akun reroll belum digacain ya. Itu kalau kita mau reroll sekitar butuh waktu 30 menit sampai 45 menitan ya. Untuk servernya sendiri itu tergantung server buyernya mau minta server mana. Ini kalau kalian mau reroll ya. Tapi kalau kalian mau main, saya saranin sih kalau main di Indonesia main di SEA aja. Karena SEA ini Asia bagian Tenggara, termasuk Indonesia ini Asia bagian Tenggara. Malaysia, Singapura, kayak gitu ya. Nah, kalau yang Asia ini ada Korea, Jepang, pokoknya campur-campur ada Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat. Itu nyatu di Asia. Lebih banyak sih playernya, harusnya lebih banyak di Asia. Cuman kalau pengen enaknya sih main di Asia aja ya, biar nggak terlalu jauh. Nah, di sini untuk tanggal perilisannya tanggal 23 Mei jam 10 UTC plus 8. Kalau dikonvert ke WIB sekitar jam 9 pagi kalau nggak hujan ya. Kalau hujan kayaknya di delay agak lama. Gak bercanda. Ya, semoga aja nggak ada delay nanti. Jadi besok hari Kamis jam 9 pagi. Nah, untuk kalian yang mau reroll disaranin kalian masuk akunnya itu di Kuro Game aja ya Mas. Ntar gua tunjukin. Kita login. Nah, sayangnya di sini nggak kelihatan sih. Gua harus display capture baru kelihatan Mas. Nah, di sini kalian centang dulu ya. Terus masuk registrasi di Kuro Game aja. Ini orang-orang pada mintanya itu di Kuro Game masih. Cuman masalahnya gua masuk Kuro Game ini suka violet gitu masih. Nih gua liatin ya. Semoga ini enggak violet. Karena masuk di Kuro Game katanya lebih gampang itu katanya lebih aman gitu loh. Tapi kalau susah mau gimana lagi ya? Kita harus lewat Gmail kalau susah. Dan juga di game ini tuh nggak bisa pakai guys akun, jadi harus pakai ini ya. Oh, bisa sekarang bisa ya, masuk di Kuro Game aja kalian masukin email ya, ternyata bisa Mas. Bentar. Mungkin di sini gua skip aja ya, pokoknya masuk di Kuro Game aja, tinggal kalian masukin email terus verifikasi kode, enter password, confirm password, udah registrasi. Di Kuro Game lebih aman, orang-orang juga yang buyernya pada minta di Kuro Game lebih banyak kan gitu. Nah, sekarang untuk karakter yang mesti kita ambil nantinya ya, kalau kalian mau reroll ya, karakter apa aja yang kita ambil. Jadi karakter yang kita cari ntar itu adalah Qi Jingyan. Jingyan ini bakal mahal banget karena dia itu di banner limited kalau nggak salah ya. Yang ini yang kita cari ya, Jian. Kalau kita dapat Jian auto mahal sih, untuk hari pertama sih biasanya mahal ya. Tapi kalau banyak yang reroll sih, banyak yang nyari juga. Ya tergantung sellernya ya, banyak apa enggak ya. Tapi semoga sih mahal ya, soalnya ini rerollnya lama masih ya. Terus butuh akun Gmail banyak juga. Nah, sebenarnya ada dua, yaitu banner limited dan banner standar. Banner standar di sini dijelasin bahwasanya kalau kita 50 pull itu guaranteed kita akan dapatin satu bintang 5 ya. Antara 5 karakter ini, antara Jin Yan Yin, Galcaro, Verina, Ling Yang sama Encor. Itu kalau kita udah 50 kali pull. Di bawah 50 kali pull kita itu dapat diskon 20%, jadi seharusnya kita bayar pakai 10 pull, tapi kita cuman butuh 8 pull untuk 10 ke pull gitu. Jadi ada diskonan 20% sampai 50 kali. Itu ada diskonan 20%. Ini udah pasti dapat salah satu dari 5 karakter ini ya, bintang 5. Nah, di sini kita disaranin nyari siapa? Untuk tier list-nya disaranin untuk nyari Verina, ini healer yang lagi di atas T0. Nah, untuk DPS-nya itu Kalkaro dan juga ada Encore. Ya, ada 3 karakter. Jadi kalau kalian 50 pull dapat di antara 3 karakter ini, kalian keep aja, lumayan bagus. Dan nanti
kita itu akan dapat karakter selektor di 5 di 80 poolnya. Jadi kalian bisa milih antara bintang 5 ini ya. Jadi kalau kalian nggak punya Verina, kalian di 80 poolnya kalian ambil Verina. Tapi kalau ada Verina, kalian tinggal ambil Calcaro atau nggak Encore. Tapi kayaknya lebih bagus Calcaro ya. Tapi kalau kalian suka yang mungil-mungil ya ambil Encore gitu. Ya intinya kalian gacha di sini kalau pengen cuan banget sih ya nyari Jinyan ya. Ya gitu. Tapi ya dapat Calcaro atau dapat Verina ini juga lumayan laku sih, walaupun mungkin lakunya nggak mahal-mahal amat, nggak kayak dapetin Jinyan. Karena di game ini tuh dipastikan di awal-awal kita udah pasti dapat 2 bintang 5 ya di awal-awal ya. Dan di sini itu ada keterangannya, kita akan mendapatkan 108 pull for free gratis. Nah, ini hadiah dari email, nanti kalian dapetin Lost Rooted kali 20. Awal-awal kita udah bisa gacha 20 ya. Terus ini masuk ke mailbox ya. Oh, enggak tadi reward in game mailbox on my oh ya, ini masuk mailbox. Terus ini juga masuk mailbox, tapi ini tanggal 24 yang listrik kali 10, dan yang tanggal 25 kita dapat Radiant Tet. Radiant Tet mungkin ini buat gacha di limited ya, di gacha di Jinjan gitu ya. Terus kita login 7 harian juga ada reward ini lagi buat gacha, dan juga dapat bintang 4 John Sanhua. Itu dari naikin level kita juga dapat tiket gacha 40 sama Astrid 1600. Naikin level ke 30 dapat lagi tiket gacha 10. Dapat karakter bintang 4 juga dari kelarin zona challenge. Ya, mungkin itu aja ya Mas. Jadi untuk tier list-nya ya cuman ada Jinjan karena awal-awal. Nanti itu ada Yinlin, tapi Yinlin awal kan belum ada Yinlin. Ya kayaknya Yinlin ini habis Jinjan ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih yang udah like dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.